Assalamualaikum sahabatku. Ini kita menuju lokasi perburuan para sahabat ya. Tadi kita gerak di rumah jam 4:30. Habis itu kita sempat mampir tadi ya di masjid. Dan ini kita langsung menuju TKP para sahabat. Doakan dalam perburuan kali ini kita dapat jackpot nih ya. Batu yang kita incarin, cara yang kita idamkan tuh ya. Target hari ini para sahabat ya, insyaallah yakut merah. Yakut merah selalu bang ya. Yakut merah itu memang batu apa tuh? Batu keinginan para pemburu aki ya. Nah, karena memang sangat sulit bisa untuk mendapatkan yakut merah. Jangan lupa sahabat like, comment, subscribe dan share videonya ya. Terutama untuk saat ini share para sahabat, share banyak-banyak share. Ini kalau kayak gini kayak mana kita lihat batu ya kan? Kita balik kamera. Kalau balik kamera supaya kita edit lagi ya kan, maksud saya jangan edit para sahabat, kita tengok nanti lah ya. Nah itu kita udah didatangi dua punggawa ya. Sungai ini besar tuh badannya para sahabat. Aduh, bukan tandingan kita tuh ya, biarkan aja mereka tuh bercanda para sahabat. Nah, ini kita langsung menuju panti. Nah, dia nengok ke arah kita tuh ya kan, kayak mau nantang-nantang gitu dia. Nah, tapi bukan lawan kita tadi, kita tinggalin aja dia. Oh, udah rendah nih Win, biasa tinggi ini kan ini ya. Pasirnya naik para sahabat. Dari terakhir kita kemari biasanya ini kan tinggi, kita nggak pernah turun dari sini pun. Berarti ada perubahan nih atau ada terjadi kenaikan air ya. Karena kita pun udah 2 minggu nggak ke lokasi ini. Nah, yang jadi masalah nih para sahabat, kita pakai kamera depan nggak bisa nengok ya, batunya kayak mana. Nah, nantilah kita tengok lagi kayak mana jadinya. Ini pantainya nih para sahabat, pantainya sangat luas. Karena kita pakai kamera depan ya. Nanti kita apa lagi? Bagaimana? Nah, ini. Ini seperti fosil kayu ya, warna coklat, mengkristal nih para sahabat, bermotif ya, lumayan cantik nih para sahabat. Tinggal kita ambil ya, nggak kita ambil karena kita banyak bawa perlengkapan dan peralatan nih para sahabat. Nah, ini ada warna merah hitam ya. Ini masih kurang besar, kurang kristal, masih kurang lah tuh para sahabat. Kita tinggalkan. Oh, lokasi perburuan hari ini ya, banyak perubahannya nih. Dari terakhir kita kemari mungkin kurang lebih 10 hari para sahabat ya. Ini kita hitung aja hari Minggu, hari Kamis kemarin kita ke Matang. Minggunya kita nggak kemari, minggu belakangnya lagi baru kita kemari. Ini lokasinya para sahabat. Dan di sini ada batu hitam. Kita pakai kamera depan ini ya, nggak tahu gambar yang dihasilkan kayak mana. Ini kurang elok nih ya, belum memenuhi kriteria batu yang kita cari. Ntar saya sabar ya, saya tinggal nyari. Ini batu uniknya putih, seperti ada motif. Ini mencurigakan nih para sahabat, kalau ada motif Sulaiman sangat bagus. Dan batunya besar ya, batunya ukurannya lumayan besar. Ini sambil terus mencari para sahabat ya, kalian nengok pemandangan dulu ya kan, cuci-cuci mata lah dulu. Karena pun kita belum terbiasa pakai kamera depan, jadi gambar yang dihasilkan pun kita nggak tahu para sahabat ya. Mudah-mudahan lah, kalau goncangan pasti ada goncangan para sahabat.
Nah, ini ada satu batu ya, bermotif, tapi kita tinggalkan ya para sahabat, masih kurang indah. Masih kurang indah. Kita ambil bermotif tapi yang indah itu para sahabat, yang cantik, yang memenuhi kriteria ya. Dan ini ada batu yang sangat besar, bermotif juga nih, bermotif warna merah ya, campuran masih jasper, jasper dan kristal ya. Tinggal kita ambil. Biasa ada satu batu ini yang bagus di daerah ini, Pak Sahabat. Ini termasuk lokasi langganan kita dapat batu bagus ya. Nah, ini satu batu mengkristal, satu batu mengkristal warna merah coklat, tapi nggak ngejreng, kurang ngejreng Pak Sahabat. Kita doakan dapat nih, dapat yang bagus nih di lokasi ini ya kan. Nah, ini ada gulungan, gulungan bukan rumput ya, apa namanya, seperti dahan-dahan pohon gitu ya, yang tergulung mungkin terkena air. Kena air. Gak sabar saya tepian air. Batu tadi saya basahi apanya saja. Dan ini sini ada batu merah-merah nih ya. Batu merah-merah. Ternyata badar para sahabat. Badar. Ini batu merah ini tertanam ya, tanam dengan kuat. Lumayan besar para sahabat, lumayan besar. Pakai dulu, lumayan cantik nih ya, bermotif. Nanti sekalian kita cuci ini para sahabat, sekalian kita cuci. Dan mungkin pun kali ini durasinya nggak panjang kita ya, buatnya. Kalau itu jasper nih para sahabat. Golongan jasper, karena kita pakai apa nih, sekali lagi kamera depan, dan saya belum ada pengalaman pakai kamera depan nih, tadi setelannya. Nah, kalau kita break payah kita edit, maksud saya nggak usah edit para sahabat, apa adanya aja kan. Lokasi ini para sahabat, lokasi perburuan kita, kasih perburuan kita hari ini ya. Saya berhenti sebentar nih, dan berhenti sebentar saya melihat satu lagi nih para sahabat, satu batu masih tertanam ya. Itulah golongan geliga, tapi kok berpori gitu, berat porinya nih, sangat berat bahkan hampir mendekati seperti nampakkan wajah saya nih. Aduh. Airnya sangat surut nih para sahabat, surut, surut sekali. Hah, dangkal deh. Dan kita review nih, kita review. Batu-batu yang berhasil kita dapatkan para sahabat ya. Kita review para sahabat, sama-sama. Ini lumut ya para sahabat ya. Lumut kategori sebenarnya kristal para sahabat, tapi entah kenapa masih kurang indah gitu kelihatannya, atau gimana. Ukurannya besar ya, nggak ada retak. Kita bawa pulang nih para sahabat ya, kita bawa pulang. Dan satu lagi kristal panca warnanya, tapi mungkin belum nyampe 5 atau 4 mungkin warnanya, ada kuning, coklat, sedikit ungu. Nah, warna lainnya para sahabat ya, putih, yang putih tadi ini dia, ternyata bukan ya, batu putih ini batu biasa, warna putih tulang memang, tapi batu biasa. Dan batu yang berat berpori ini
masih kan kategori apa juga nih ya. Dan di sini para sahabat, mungkin kita akan lanjut nanti ya, setelahnya kita nyetel dulu nih apa posisi atau kan kameranya nih ya. Dan di sini para sahabat, sudahi saja, kami bukan siapa-siapa dan takkan pernah menjadi apa-apa, semuanya ikan sia-sia jika tanpa ada doa dan dukungan kalian semua untuk para sahabat. Yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe and share videonya. Assalamualaikum, see you next time, bye bye.